السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بشكر kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, atas segala limpahan kurnia-Nya pada kita dapat kita bersama-sama untuk mendengarkan kuliah pada hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Taala yang telah memberikan kita kesihatan, yang telah memberikan kita umur yang panjang untuk kita dapat alhamdulillah dapat jalani bulan Ramadan yang telah lalu. Maka kita mohon kepada Allah Taala segala amal ibadah kita, amal kebajikan kita diterima, dilipat gandakan pahalanya, diberikan ganjaran yang setimpal. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan kesempatan atau peluang untuk bertemu dalam bulan Ramadan yang akan datang pada tahun hadapan nanti, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah para jemaah sekalian, kita akan teruskan pada hadis yang ke 21. Hadis 21 pada muka surat 179 dalam kitab Haruman Ruhani, iaitu dinukilkan sebuah hadis di mana sebelum itu tajuk ini diberikan jauhi 7 pembinasa. Maksud pembinasa itu 7 dosa besar. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma hunna?" قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل ربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Yang bermaksud Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Maksud membinasakan yang dosa dia besar, membinasakan kita. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 perkara itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, pertama sekali ialah menyekutukan Allah Ta'ala, sekutukan Allah, syirik pada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan menurut kebenaran, kebenaran menurut syarak. Memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari daripada medan pertempuran ataupun jihad, menuduh wanita mukminah yang baik yang menjaga diri mereka daripada perbuatan berzina ataupun berzina. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para jemaah sekalian, kita ini maklum, kita maklum sebagai Islam, kita maklum akan betapa agungnya sifat pemurah ataupun pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat rahmat yang Allah Taala itu sangat besar. Walaupun dosa-dosa manusia ini seorang manusia ini dosa dia sebesar gunung, walaupun sebesar bumi ini pun, tetap Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah dia manusia tersebut dia bertaubat kepada Allah Taala dengan taubat yang sebenar-benar, taubat yang betul, bukan sekadar istighfar saja, tetapi dengan taubat yang betul, maka insyaAllah lah atau nisai Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa tersebut, tak kira betapa besar, tak kira berapa walaupun dia dosanya setinggi langit, walaupun sebanyak buih kat lautan, tetapi Allah Taala akan ampunkan kalau dia bertaubat, dan taubatnya itu sebelum dia mati. Dan maksud taubat yang sebenar-benarnya adalah kita pertama sekali kita menyesal atas apa yang kita lakukan, kita meninggalkan yang kita tinggalkan, tak buat lagi, kita berjanji, berazam pada diri kita untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan kalaulah ada hak-hak yang diambil daripada orang lain, maka kita tunaikan. Itu hak manusia. Kalau hak Allah Ta'ala, okey, kita buat yang ini semua. Tetapi kalau ada hak manusia itu tambahannya, kita kena kembalikan haknya. Kalau tidak, taubat kita tak sempurna ataupun belum cukup para jemaah sekalian. Tetapi ada tak dosa-dosa? Persoalannya, ada tak dosa-dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ampunkan? Tidak ada sebenarnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, hadis yang dia baca tentang kita ni jauhi diri kita daripada 7 perkara yang membinasakan. Kenapa membinasakan? Mubiqat, sab'an mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Kerana membinasakan kita, masukkan kita dalam neraka. Masukkan kita ke dalam neraka para jemaah. Maksudnya dosa besar lah, ia dosa yang sangat besar. Tapi sebenarnya dosa besar ni boleh kita taubat. Boleh kita taubat. Taubat dengan sebenar-benarnya. Taubat yang sebenar-benarnya. Para ulama mengatakan kita boleh kita bertaubat. Walaupun dosa besar, tetapi pastikanlah dosa besar tu sebelum kita mati kita dah taubat. Sebab para ulama mengatakan dosa yang kecil ini, dosa kecil, mungkin kita tak taubat.
walaupun kita mati tapi tak sempat taubat, contoh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya boleh ampunkan kita nanti dekat dekat akhirat nanti kelak. Tetapi dosa besar ni, kalaulah kita tak sempat taubat, maka nanti dekat akhirat ia tidak akan tidak diampunkan dan boleh menghirit kita ke dalam dalam neraka. Ini yang disebutkan yang membinasakan, tujuh perkara membinasakan. Kita tengok salah satu. Pertama sekali ada syirik. Syirik mensyirikkan Allah Ta'ala. Apa maksud syirik itu? Ialah apa-apa perbuatan, apa-apa saja perbuatan yang kita sekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Maksudnya kita percaya akan adanya satu kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh memberi, yang boleh mengambil, yang boleh memberikan kesan dalam hidup kita, yang boleh memberikan kelebihan, kebaikan ataupun kemudaratan. Itu adalah syirik. Contohnya dengan apa-apa saja makhluk, dengan manusia lain atau kita, ataupun dengan binatang, ataupun dengan patung, dengan berhala, ataupun dengan apa-apa saja. Maka orang melakukan dosa syirik ini, ia dikira sebagai orang musyrik. Orang syirik, musyrik. Maka syirik ini digolongkan dengan dalam kategori dosa yang sangat besar dan tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini sebagai berdasarkan firman Allah Ta'ala, innallaha, dalam surah An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa menyukutukan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia telah tersesat jauh sekali. Tersesat daripada landasan Islam. Tersesat, terkeluar daripada Islam. Para jemaah sekalian, kita hati-hati dalam syirik. Lebih-lebih lagi kadang kita ni, kena sebut, kadang hati, mulut kita, teman hati kita ni mudah kita cakap atau kita terfikirkan akan sesuatu. Kita hati-hati dalam perkara ini. Kalau kita rasa bahawa kita pernah ada cakap sesuatu yang tidak patut, yang di mana kita mungkin ada usung-usung syirik, kita tahu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala cepat-cepatlah. Taubat, kita taubat betul-betul. Seterusnya, yang kedua adalah kita menuduh wanita yang salihah yang telah berbuat zina. Kita tuduh. Dan tuduh tu, masuk tuduh tu, kita tak yakin, tapi kita rasa kemudahlah tuduh tu, kita tak ada saksi dan sebagainya menurut Islam. Dan zina tu maksudnya apa, luar apa, yang tak ada ikat wanita ataupun lelaki yang tidak ada ikatan pernikahan. Kita tu mereka bercampur, kita tuduh mereka wanita salih untuk melakukan perkara ini. Dan zina ni dosa yang besar pertama sekali, dan hukumannya adalah hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun apa, sama di dunia ataupun mereka dekat akhirat kelak. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 4, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah Ta'ala berikan amaran kepada mereka yang nak menuduh orang sesuka, iaitu lebih-lebih lagi wanita yang suci, wanita yang salihah, dengan tuduhan zina. Allah Ta'ala berikan ingatan bahawa siapa yang tuduh dan dia tak bawa empat saksi, ini dari segi hukum fiqh Islam, maka hendaklah mereka disebat dengan 80 kali sebatan. Walaupun mungkinlah aplikasinya mungkin tidaklah dekat Singapura ni, tetap itulah kita boleh nampak betapa serius yang perkara kini, iaitu menuduh seseorang dengan zina. Satu perkara yang sangat sangat besar. Seterusnya adalah sihir. Sihir ni walaupun dia ada kaitan dengan syirik juga, di mana kita percayakan akan satu kuasa, tidak kira lah kuasa itu daripada binatang ataupun daripada makhluk, ataupun kita percayakan daripada unsur-unsur apa, makhluk halus, unsur-unsur ghaib dan sebagainya. Dan kita percaya bahawa ni semua ada kuasa, boleh memberikan kesan, boleh memberikan manfaat, boleh memberikan kemudaratan. Maka samalah, ini semua adalah sihir. Maka sihir ni terkulung di kalangan perbuatan-perbuatan dosa yang sangat besar. Kerana sihir ni adalah salah satu daripada perbuatan syaitan. Orang dan yang melakukannya adalah orang kafir dan boleh memasukkannya ke dalam api neraka. Dan berkaitan sihir ni disebut dalam ayat yang panjang sikit, di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, para jemaah sekalian. Dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak.
Maksudnya manusia itu, baik itu orang Islam ataupun hatta orang bukan Islam, haram untuk kita bunuh mereka tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Saya tak nak kupaslah apakah alasan-alasan dia, pasal topiknya sangat panjang. Tapi Allah Taala berfirman, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan satu sebab yang benar. Maksud sebab yang disyariatkan, itu dosa besarlah kita bunuh orang. Kemudian memakan harta anak-anak yatim. Ni lagi apa, kita kena hati-hati. Makan harta anak yatim ni dengan cara yang batil adalah termasuk di kalangan perbuatan yang zalim. Kita menzalimi anak-anak yatim. Anak yatim ni dah tak ada ibu bapa. Tak ada ibu atau tidak apa-apa. Kemudian kita, harta mereka itu masih, mereka masih kecil. Lepas tu kita panggil anak-anak yatim. Kita tak adalah panggil dia dah besar, kita panggil anak-anak yatim. Tetapi harta itu contohlah diberikan kepada kita untuk menguruskannya. Dan anak yatim tu mereka masih kecil, mereka tak pandai uruskan harta yang ditinggalkan oleh ahli keluarga mereka contoh. Dan maka kita diberikan tanggungjawab, diberikan amanah untuk menguruskan harta-harta ini. Tapi kalaulah kita mengabaikan amanah tersebut, maka satu perbuatan yang zalim dan satu dosa yang sangat sangat besar. Allah Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 2, وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَبِيرًا. Yang maksud, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kamu menggantikan yang buruk dengan yang baik. Jangan kita harta itu kita ambil, kita gunakan untuk kegunaan diri kita, ataupun kita tukar harta itu, contohlah ditinggalkan kepada mereka orang kata tu cincin emas, kita tukar dengan cincin besi. Cincin emas tu kita ambil, cincin besi kita letak, tak berharga. Tak boleh gitu lah. Dan jangan campurkan harta mereka ke dalam harta kamu. Jangan kita ambil harta mereka, masukkan dalam simpanan kita untuk kegunaan kita. Itu adalah satu, merupakan perbuatan, merupakan dosa yang sangat sangat besar pada jemaah sekalian. Dan Allah Taala berikan amaran lagi dengan mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 10, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nala wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala. Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan dia akan seksa. Seksanya apa? Dimasukkan di dalam perut mereka api daripada api neraka, para jemaah sekalian. Jadi macam mana kita nak selesaikan perkara ini? Apa yang dimasukkan? Kan dalam ayat ini mengatakan orang yang memakan harta anak yatim dengan secara zalim, ini seksaannya. Tapi yang dibolehkan, kita menggunakan harta anak yatim dengan cara yang betul, iaitu seperti kita ni diberikan amanah untuk menguruskannya, kita uruskan dengan baik. Contoh budak anak yatim tu, dia dalam nak masuk sekolah, nak masuk sekolah darjah 1 contoh. Kemudian harta yang kita ada tu, yang diberikan pada kita untuk kita amanahkan, untuk kita uruskan, untuk kegunaan anak yatim tu, kita gunakan untuk bayar yuran sekolah contoh, ataupun gunakan duit tu kita belikan buku-buku sekolah, guna perkakas sekolah ataupun pakaian dan sebagainya untuk kegunaan dia. Itu yang di sepatutnya kita lakukan. Seterusnya para jemaah sekalian, yang keenam adalah riba. Riba ni dosa besar. Ada orang kata riba ni perkara dosa kecil saja. Tidak, riba satu dosa yang sangat sangat besar. Allah kaitkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275 tentang orang yang memakan riba. Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatahabbatu syaitanu minal mas. Sampai akhir ayatnya, hum fiha khalidun. Yang bermaksud orang yang makan, mengambil riba ni tidak dapat berdiri melainkan seperti berdiri antara orang yang kemasukan syaitan, lantaran penyakit, tekanan. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka ini berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Banyak orang kata riba ni bisnes, ada kata riba ni adalah satu kelebihan, satu sebahagian daripada perniagaan dan sebagainya, maka itu tak boleh. Dalam Islam, riba itu adalah satu perkara yang haram, dan tak ada orang boleh kata riba tu makruh dan sebagainya. Tidak, riba itu adalah dosa yang besar. Dan apakah amaran ataupun janji Allah Taala bagi orang yang memakan riba adalah orang yang dalam akhir ayat tu, wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang kembali, orang iaitu kembali mengambil riba ataupun mengamalkan riba dalam perniagaan mereka ataupun dalam keadaan dalam kehidupan mereka, maka orang ini adalah penghuni neraka. Mereka akan kekal di dalam neraka.
Dan yang terakhir sekali adalah meninggalkan jihad. Ni kalau jihad telah disyariatkan ke atas mereka. Syarat jihad ni banyak eh. Para jemaah sekalian, saya dah kongsikan tentang apa apa yang jihad yang sepatutnya kita fokus. Eh, kita sebagai orang Singapura ni, apakah jihad kita fokus? Jihad untuk diri kita sendiri. Jihad lawan hawa nafsu. Jihad lawan daripada godaan syaitan. Jihad untuk kita apa, belajar ilmu agama. Jihad untuk membantu orang-orang Islam kita dengan orang yang memerlukan dan sebagainya. Ini semua bentuk jihad. Itu lagi penting. Itu lebih utama. Jangan kita fikir kita nak jihad, nak keluar berperang untuk Islam. Tetapi kita sendiri, hawa nafsu kita tak boleh lawan. Hawa nafsu kita tak boleh nak kekang, nak jaga. Syaitan goda kita, kita layankan. Kita ikutkan godaan syaitan. Itu saja kita dah tak boleh lawan. Apalagi kita nak berjihad dengan peperangan, dengan peperangan senjata dan sebagainya. Para jemaah sekalian, wallah ta'ala alam, dalam kesempatan ini insyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada kesempatan yang akan datang insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.